warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Miss Laida ya dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong. Sebuah acara berita yang mengabarkan kegiatan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong dalam rangka Syiar Madrasah. Dalam liputan kali ini, kami akan menyajikan berita tentang rapat pembentukan panitia penilaian akhir tahun. Berikut liputannya. Kegiatan penilaian akhir tahun maka perlu dimantapkan dengan harapan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam upaya pemantapan kegiatan penilaian akhir tahun semester genap tahun pembelajaran 2020-2021, Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong menggelar rapat koordinasi yang bertempat di ruang kelas madrasah pada Rabu 5 Mei 2021. Dalam sambutannya, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong, Ponijo SPDI mengatakan, persiapan kegiatan penilaian akhir tahun perlu dimantapkan dengan harapan kegiatan dapat berjalan lancar. Ia meminta kerjasama seluruh wali kelas agar memastikan seluruh siswa dapat mengikuti penilaian akhir tahun dan melaporkan kendala yang dihadapi siswa. Ia juga menambahkan bahwa madrasah tetap memfasilitasi bagi siswa yang tidak memiliki akses mengikuti ulangan secara daring. Kegiatan penilaian akhir tahun maka perlu dimantapkan dengan harapan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang diperlukan adalah sebuah kerjasama seluruh wali kelas agar memastikan seluruh siswa dapat mengikuti penilaian akhir tahun dan dapat melaporkan kendala yang dihadapi siswa dan siswi kita selama kegiatan tersebut. Dengan harapan mudah-mudahan madrasah kita tetap memfasilitasi siswa yang tidak memiliki akses untuk mengikuti ulangan secara daring, dan ini bisa datang langsung ke madrasah, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dari hasil rapat koordinasi diputuskan, penilaian akhir tahun dilaksanakan secara daring dengan format Google Form, dan madrasah tetap memfasilitasi bagi siswa yang tidak memiliki akses mengikuti ulangan secara daring dengan datang langsung ke madrasah. Terpilih sebagai ketua panitia Wahyu Hidayat SAG, Muhammad Nur SPDI sekretaris, dan Evi Yulianti SPD bendahara. Tim Breaking News MTSN 5 Tabalong melaporkan. Demikian Breaking News MTSN 5 Tabalong. Saya Miss Lahidaya beserta tim redaksi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.